kita punya projek apa game kita ini. Game kita ini kita buat free energy oksigen. Bagi kaki pancing apa semua amat sesuai lah. So selalu kita cari bawa apa umpan hidup, kita perlukan oksigen yang bateri punya kan. Perlu betul kalau kita pergi tempat yang jauh, jarak perjalanan yang jauh tu perlukan bateri yang banyak. So modal untuk bateri tu kadang-kadang kita rasa macam tak berbaloi pun ada kan. Contoh macam yang kaki main laut tu nak bawa oksigen, nak bawa umpan hidup sampai 2-3 hari. Kita mancing kat laut 3 hari 2 malam, seminggu main kata main pelantar apa semua kan, nak bawa umpan hidup. Tapi kalau biasa bot-bot besar tu dia ada oksigen sendiri dari dalam bot. Ni kita kisahkan benda dalam perjalanan nak pergi, kadang sewa bot-bot yang kecil kan, bot kecil macam pergi ke Kelang ke, untuk yang kaki mancing udang nak bawa umpan anak udang yang hidup kan. Terserah, sesuaikanlah ikut masing-masing punya cita rasa lah. Kau nak mancing apa, tapi kisah dia tu kita nak buat free energy oksigen. Kita tak guna bateri. Okay, okay, yang ni apa barang kita perlukan. Ini kita panggil boleh kata DIY lah kan. Barang-barang recycle pun ada. So ni botol minuman, tak kisahlah apa saiz, lagi besar saiz lagi lama oksigen tu akan berfungsi. Okey. Ini dia. Ni botol, kita perlukan botol satu ke dua terserah. Ini basic je. Ni pipe oksigen standard biasa. Lepas tu aku perlukan ini bubble dia tu. Ini untuk oksigen tu. Tak pakai ni pun boleh, nak pakai ni pun boleh. Saiz terserah. Lagi patutnya lagi cantik kalau saiz kecil lah. Ni macam dia punya pilih lah, on off. Tak kisah apa bentuk. Ni dia boleh on off. Nak pakai boleh, tak pakai tak boleh. Tapi yang ni aku nak tunjuk, aku nak pakai yang ni. So dari sini aku boleh control berapa besar kita nak guna untuk oksigen ni nanti. Buih ni nak keluar, kita boleh adjust kat sini. Alright, okay. Lain barang kita perlukan pemanas ni, tebu ni, bagi yang ada lah. Kalau siapa-siapa yang ada yang main solder apa semua tu boleh pakai. Tak ada pun tak apa, boleh pakai paku panas ke apa benda ke kan. Janji hati-hati lah. Satu lagi barang, gam plastik bunga ni. Siapa bini-bini yang suka buat bunga ke apa ke, boleh pakai ni lah. Dia ada, kita ada dia punya peluru dia kan, peluru yang getah belakang ni, dia cair plastik, kita buat gam ni. Okey, kita teruskan. Okey, mula-mula kita buatlah brand ni dulu kan. Tak ada sponsor pun brand ni. Tak kisah nak pakai botol jenis apa. Ini air aku panggil air 100 kan. Orang panggil 100 plus, tak, aku panggil 100. Orang Melayu panggil bahasa Melayu lah, air 100 lah. 100 tambah. So itu mineral. Mula-mula kan kita panaskan ini dulu eh. Alright. Okay, kita sambung. Ini dah panas. So mula-mula kita nak buat apa. Botol ni dah ambil, kita tebuk belah atas dia. Kita tebuk. So dekat sini kita, ini cara akulah. Alright, ni satu. Okay,
Satu lagi di bahagian bawah eh. Yang bawah agak-agak lah. Paling rendah sekali. Cuba dari bawah aku buat tepi sini ya. Tepi sini. Okey. Kita buat ukuran 6. Sikit lagi. Alright, muat eh. Okay. So, ini barang dah habis lah. Okay. Oh, dulu lah. Kak kan terlanggar kan, melacu kan. Melacu lagi pula. Okay. Dah ada yang ni. Yang ni yang di bawah eh. Yang ni yang di bawah. Kita agak-agak tu. So, kita pakai yang ni lah. Untuk gam dia tutup ruang angin. Tutup ruang angin. Okey. Ni dah kering. Aku potong ni sikit tadi panjang. Tapi yang bawah ni lebih yang bawah ni lebih panjang ah. Aku potong 3. Satu lagi lebih kurang dalam 4 inci. Dan ini selebihnya lah. Okey. Yang bawah ni panjang. Ini kita gam eh. Gam pula yang ni. Okey. Dah kering. So dah tegak lah. Sama lah. Bawah ni pun dah kering. Macam tu lah. Okey. Jarak ni tak ada masalah. Kalau buat bawah nanti kita nak dirikan botol susah. Kan? Aku buat macam ni. Senang. Maknanya kita letak tu. Dia berdiri elok lah. Alright. Yang sebelah atas ni aku buat tengah-tengah. Kita tutup dengan plastik. Alright. Nampak? Ini kita tutup balik. Tutup. Okey. So benda ni kita ambil pakai. Alamak. Kan. Ni. Untuk kontrol dia lah. Macam pilih pipe kan. Banyak bentuk. Banyak rupa. Tak ada masalah. Ikut suka korang. Tak nak pakai pun tak ada hal. Okey. Aku dulu dekat sini lah. Boleh ikut. Okey, sini. So, yang mana yang pendek sikit tadi? Okey, yang ini aku pakai aku jolok kat sini. Alright. Okey. Ah, macam tu. Yang ujung ni kita taruh ini. Okey, ini rupa dia. Ini sambung ke atas ni, ke kepala atas ni. So bawah ni macam ni lah. Right. Jom kita test. Jom. Okey, kita isi air sikit sini. Kan? Asyik dia. Kita isi air sikit dalam ni bagi dia penuh dalam paip yang bawah ni. Paip bawah ni aku letak pemberat sikit lah. Letak aku ikat batu ladung. So biar air dia penuh dalam ni sikit. Kalau tak nak pun boleh, tapi kita kena sedut daripada atas ni. Daripada atas ni. Oh, kedudukannya botol ni mesti di bawah. Inilah tempat empat umpan kita tu biar dia tinggi sikit daripada yang ni. So ini oksigen kita tadi. Okey. Ini pipe. Ada ni, yang ni. Yang ini kita letak kat dalam dia. Alright. Okey. Bila kita rendahkan
Kita akan tengok air keluar. Right. Nampak air keluar. Air masuk sini. Okay. Air akan masuk, dia mula menaik. Dia akan tenangin kat sini. Sini. Ah, keluar buih. Right. Nampak. Okay. Nampak oksigen kita tadi. Okay, free eh, free energy. Berapa lama dia tahan? Mesti semua orang tanya berapa lama dia tahan. Terserah kepada masing-masing punya setting lah. Dekat sini lah kita setting. Kalau kita buka full ni, dia cepat penuh. Mana penuh yang ni, habis. Kita kena buka balik ni, buang air. Kita buang air, kita mulakan balik. So, berapa lama tu, berapa lama masa dia tu, terserah pada kita. Kalau kita setting slow, sebab kita oksigen ni nak sedua, janji ada oksigen kan. Sini kita setting slow. Okay, ni tutup. Kita buka. Kita buka. Kita buka kuat air. Dia lagi kuat lah. So, sini kita setting. Lagi kuat, lagi cepat penuh air kat sini. Habislah timer. Aku pernah buat, kalau setakat botol ni, setengah jam, confirm lah. Botol lagi besar, lagi lama lah. Tapi kalau buat slow macam ni, boleh sampai ke sejam. Kan? Slow, relax, eh kan? Boleh. So, bagi kaki pancing, boleh praktis. Boleh cuba buat war-warga lah. Ini kos untuk kita jimatkan perbelanjaan nak beli bateri untuk bawa oksigen umpan hidup kita lah. Okay, semoga bermanfaat pada kawan kaki pancing. Selamat mencuba. Okay. Bye-bye.